Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada amalan agama yang di dalamnya mengandung unsur riya. Karena mengapa rekan-rekan sekalian? Persoalan amalan agama secara rutin, apabila ada unsur riya atau pamer, paling banter 1 bulan, 2 bulan, setelah itu hilang lenyap. Tetapi kalau ada orang istiqamah mengerjakan amalan, lalu itu dianggap pamer atau riya, itu tidak benar. Karena ini berdasarkan irada, kehendak, panggilan hati nurani. Bayangkan, karena keikhlasan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-An'am ayat 162. Jadi kalau ada anggapan, wah itu pamer saja, ingin perlihatkan kepada mertua, kepada lingkungan tetangganya, kepada orang-orang untuk mengambil hati supaya dikatakan alim, paling lama 3 bulan, setelah itu pudar hilang. Tetapi kalau ada orang istiqomah, setelah dia hijrah, sadar, tobat, sampai mati, itu bukan pamer, bukan riya, karena tidak gampang persoalan istiqomah. Sumasta kamu berpegang teguh, mau hujan, mau panas, mau ada urusan penting, tidak ada urusan penting, tetapi kalau azan berkumandang, melompat di masjid, kecuali mencret barangkali, atau sakit perut, atau ada halangan-halangan, khauf, ketakutan, ada anjing gila, ada orang gila, lalu jarak dari rumahnya ke masjid 1 kilo, 2 kilo. Tetapi kalau hanya puluhan meter, 100 meter, dan masih kedengaran suara azan apabila hitungan suara, bukan pengeras suara, akan dituntut oleh Allah SWT di hari kemudian. Tetapi kalau ada hal-hal tadi yang berkaitan dengan ketakutan, gelap gulita, jalan tidak bagus, banyak anjing gila, saya kira bisa bersaksi di hadapan Allah SWT bahwa ada yang khauf, ketakutan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.